Ya, Presiden Pak Agung untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualifikasi atau pernyataan sikap DPD Provinsi Jawa Barat. Goyang satu dengan goyang yang lain. Padahal kita semua hanya modal tekad saja bahwa Pak Jokowi mestinya Budi Ari tahu diri lah untuk tidak ini teman-teman banyak dari daerah terutama ini yang dari kota Bandung oleh rakyat semua dan kita sebagai pendiri projo di Jawa Barat kita sebagai orang yang boleh dikatakan simpatisan sebagian kemudian masih ada yang tidak masih menjadi pengurus jadi kita tidak ada kata lain meminta Budi Ari untuk segera turun ke Indonesia berikut jangan khususnya kepada teman-teman kita ada di sini pun alasan itu pernyataan sikap menolak rekomendasi Konperda Projo Jawa Barat tahun 2023 para pendiri projo simpatisan projo anggota projo yang ada di Jawa Barat menyatakan sikap menolak dengan tegas rekomendasi tersebut kami menolak rekomendasi karena pada dasarnya oleh kesadaran ideologi sehingga kami memandang apa yang dilakukan oleh DPD Provinsi Jawa Barat dalam korban kemarin menyalahi aturan ADART organisasi. Oleh karenanya kami menyatakan Konperda DPD Provinsi Jawa Barat kemarin adalah cacat hukum. Kami tegaskan bahwa seluruh jajaran anggota projo yang ada di Jawa Barat mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024-2029. Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka mengadakan konperda ilegal ya, artinya dari sisi konstitusional, dari ADART mereka tidak sah. Seharusnya dihadiri oleh 2/3 DPC yang hadir. Artinya kalau kita memiliki 27 pengurus kabupaten kota se-Jawa Barat, minimal 20 DPC kabupaten kota hadir. Ini hanya 5 yang hadir. Jadi arus bawah di lapangan, di DPC-DPC itu semua ke Ganjar. Ini sengaja dimanipulasi, tidak ada yang diwenang. Tidak ada yang diundang, baik itu para ketua DPC yang masih memiliki SK maupun juga para pengurus DPD yang tidak sejalan dengan ketua DPD. Begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh DPD Projo Jawa Barat kemarin dalam konferensinya atau konperdanya begitu, konversi daerahnya itu sangat sangat tidak etis begitu. Tidak bisa mengklaim sepihak untuk memberikan dukungan kepada calon di luar Ganjar Pranowo. Tidak bisa itu. Itu semua kan? Semua hampir semua, kecuali ada 5 barangkali atau 3 lah sebetulnya ya. Itu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kuningan, Cirebon ya. Yang lain itu sudah Ganjar semua.